Di dekat pinggiran awan menggelan kecil, sebuah galaksi satelit yang berjarak sekitar 200 ribu tahun cahaya dari bumi, terdapat gugus bintang muda NGC 602 yang ditampilkan dalam gambar baru dari teleskop luar angkasa James Webb NASA. Gambar ini mencakup data dari NIRCam kamera inframerah dekat Webb dan MIRI instrumen infrared tengah. Lingkungan lokal gugus ini sangat mirip dengan apa yang ada di alam semesta awal, dengan kelimpahan unsur yang lebih berat daripada hidrogen dan helium sangat sedikit. Keberadaan awan gelap yang terdiri dari debu padat dan fakta bahwa gugus tersebut kaya akan gas terionisasi juga menunjukkan adanya proses pembentukan bintang yang sedang berlangsung. Gugus ini memberikan peluang berharga untuk mengkaji skenario pembentukan bintang dalam kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi di lingkungan tata surya.